tempat yang halus sekitar 1000 sampai 1200 meter aja dan mulai di awal ini baru langsung aku menggunakan editor kita tinggal warnanya mau apa gitu. Kamu tapi warna apa? Belum sama ya lap bersih supaya menghilangkan kotoran debu dan bekas-bekas amblasnya sampai betul-betul bersih dan siap untuk dilakukan pengecetan. Ini warna aerox yang mau kita aplikasikan di part yang mau kita ubah warnanya. Ini saya ambil satu warna, warnanya blong. Pertama kita kocok dulu, kemudian mesin kita kentot ya. Nah, baru kita timpa ke materi yang akan dicetak. Nah, sebelum masuk ke area yang besar, kita biasakan aplikasi di ujung-ujung atau pinggir-pinggirnya dulu supaya dia lebih rata. Jadi misalkan seperti ini, kelebihan dari aero carlos juga ini bisa diputar. Kalau misalkan dia seperti ini vertikal, kalau misalkan mau aplikasi catnya horizontal, kita tinggal putar seperti ini. Nah, jadi nanti aplikasi itu bisa naik turun seperti ini. Nah, jarak juga pastikan kurang lebih 10 sampai 15 cm. Di satu lapis pertama tunggu kurang lebih 10 menit sampai dia agak kering, baru kita masuk ke aplikasi lapisan yang kedua. Kita ambil yang daerah pinggir-pinggir seperti biasa, karena ini bagian pinggir biasanya banyak yang terlewat.